Baiklah, kali ini kita akan bahas mengenai gerak lurus beraturan ya. Gerak lurus beraturan, disingkat GLB. Nah, inti dari gerak lurus beraturan itu adalah gerak benda. Gerak benda pada kecepatan tetap. Kecepatan tetap sering disebut sebagai kecepatan konstan. Jadi tetap itu sama dengan konstan maknanya. Gitu ya. Karena benda itu bergerak dengan kecepatan konstan, maka jarak tempuhnya setiap detik selalu sama. Jadi kalau kita gambarkan di sini benda bergerak dari titik A terus ke titik B, gitu ya, bergerak lagi ke titik C, bergerak lagi ke titik D, bergerak lagi ke titik E dengan selang waktu yang sama ya, dengan waktu yang sama, misalnya waktu dari A ke B, TAB 1 detik gitu. Kemudian waktu dari B ke C 1 detik. Kemudian dari C ke D itu 1 detik. Kemudian dari D ke E, TDE juga 1 detik. Jarak tempuhnya sama. Jarak tempuhnya sama. SAB misalnya 10 meter. Jarak tempuh dari B ke C 10 meter juga. Kemudian dari C ke D juga 10 meter. Kemudian dari D ke E juga sama, 10 meter. Maka kondisi ini ya menyatakan bahwa benda itu bergerak lurus beraturan. Ya, ini kondisi benda bergerak lurus beraturan. Nah, ini kondisi benda bergerak lurus beraturan. Kira-kira divisualisasikan seperti ini. Jadi, ini kondisi benda bergerak lurus beraturan. Kalau kita buat dalam bentuk grafik antara kecepatan terhadap waktu, jadi kita ada grafik. Ini kita buat grafik. Ini grafik waktu, T sebagai waktu detik ya dalam satuan detik. Kemudian kecepatan V dalam satuan meter per sekon. Nah, maka misalnya detik pertama kecepatannya 20 meter per detik. Kemudian setelah detik kedua, kecepatannya juga harus 20 meter per detik. Pada detik yang ketiga juga harus kecepatannya 20 meter per detik. Pada detik keempat juga sama, harus dengan kecepatan yang sama gitu ya. Garis lurus ini yang berwarna merah ini, ini menyatakan kecepatan yang konstan. Jadi V konstan. Berapa nilainya? V sama dengan 20 meter per sekon. Setiap detiknya gitu. Nah, jarak tempuhnya, kalau kita lihat ini jarak tempuh yang disimbolkan dengan S ya, simbolnya jarak tempuh itu sama dengan luas di bawah grafik ini. Kalau kita lihat panjang ini 4. Di 4, kemudian panjang ini 20. Berarti jarak tempuh S itu 4. 4 dikali 20. Berarti jarak tempuhnya berapa? 80 meter gitu. Nah, 4 ini menyatakan waktu. 20 ini menyatakan kecepatan. Berarti jarak tempuh itu sama dengan T
dikali V atau V dikali T gitu ya. Jadi jarak tempuh dalam gerak lurus beraturan itu dirumuskan dengan V dikali T gitu ya. S sama dengan V dikali T. Maka untuk kecepatannya ya, kalau kita rangkum di sini V itu kan kita punya tadi S sama dengan V dikali T. Berarti V sama dengan S per T. Nah, untuk T sendiri sama dengan S dibagi V. Nah, ini